Come on! Macam mana? Business okay? Okay lah, boleh. Oh, jadi... dah siap lah. Dah siap. Oh. Thank you! Saya ada meeting sekarang. Nanti saya call abang balik lah. Ha? Okey. Ah, semua dah ada eh. Baguslah. Kita boleh mula sekarang. Abang Bob, nak tanya ni. Sekarang ni abang Bob dah dapatkan drama ke belum ni? Itu kerja abang Bob. Nanti abang Bob selesaikanlah. Buat sementara waktu ni, korang je lah yang main dulu. Nanti abang Bob pergi jumpa kawan abang Bob tu. Dia ni pemain drum untuk Terence Singer. Ah, sekurang-kurangnya dia ada basic. Janji berbunyi tong drum tu cukuplah. Mana boleh abang Bob? Ah, kau tengok. Buat sementara waktu ni, kau je main drum. Nanti kalau dah jumpa ganti, kita tukar. Saya mana reti main drum, Bob. Saya ni kan menyanyi. Katuk je, janji ada bunyi cukup lah. Lama-lama pandailah nanti. Nanti kalau Bob dah cek berganti, kita tukarlah balik. Bang, Bob kan menyanyi. Takkanlah dia nak kena main drum pula. Kau diamlah, kau jangan sibuk. Kau tu perempuan. Ini semua cerita lelaki. Cakap sikit ni tak boleh. Abang gurau je. Tekan cakap tak boleh. Abang nak lagi nak abang cam berangkat sikit. Kira semuanya jadilah eh. Semua confirm. Ikut apa yang abang cakap. Azik. Kenapa kau diam? Bagilah idea sikit. Saya ikut je abang Bob. Kau memang macam tu. Daripada dulu pun sama. Kalau aku cakap okey, kau cakap okey. Kalau aku cakap tak okey, kau cakap okey. Kalau aku paksa kau cakap okey, kau mesti pun cakap okey. Abang. Abang manager tau. Korang semua mesti ikut cakap abang Bob. Music! Apa pula tak boleh, Mok? Abang dengar okey je tadi. Mainlah lagi. Mok. Main drum dengan menyanyi ni lah, Mok. Jauh bezanya. Sabarlah, Mok. Nanti kawan abang tu sampai, abang bagilah aku menyanyi balik. Main je lah dulu. Bang, kalau Mok dah tak boleh tu, tak payahlah nak paksa-paksa dia. Yang kau sibuk kenapa? Kau duduk diam dengar sudahlah. Lah, cakap sikit, marah. Abang gurau je. Takkan cakap sikit pun tak boleh. Tadi aku dengar kau main tu, Mok. Okey apa? Tak ada sumbang pun. Ha, betul tu, Lan. Lagipun awak main okey apa, Mok? Lagipun buat sementara saja. Aku tak confident lah. Bang Bob, kalau Tomel tak boleh tu, tak payah paksa-paksa. Buang masa je. Zack, apa awak cakap macam tu? Okey. Kalau macam tu, aku tak mau campur. Eh, korang ni nak bergaduh ke nak praktis? Kalau tak praktis, macam mana korang buat album? Sudah, main. Alah, Abang Bob. Kita orang bertekak je, bukan bergaduh. Sama lah tu. Haa, Abang Bob. Duit yang kita main kat kena kahwin tu, dah dapat ke belum? Haa, sama. 1, 2, 3, 4. Haa, Yu. Kau buat apa yang ni? Kenapa tak tidur lagi? Besok kan nak pergi sekolah? Selagi abang tak balik, Ayu tak nak tidur. Oh, degil eh. Adik abang ni dah pandai melawan eh. Dah pandai melawan. Eh, abang. Abang.
lah. Okey dah. Ya, abang macam sangat. Oh, mana mana. Ayu, kenapa buat abang macam tu? Tak baik tau. Buang ajar! Rasa? Abang! Ayu? Ayu? Kenapa ni? Ayu mimpi. Mimpi apa? Mimpi Mama. Dah, jangan mengarut dah, Ayu. Tidurlah. Jangan fikir bukan-bukan, eh? Tidur. Siap, bang? Cik, bang. Cik, terima kasih, bang. Terima kasih. Nampak? Kali ini bisnes okey? Ya, bang. Oh, bagus. Macam ni, udang boleh bayar lah. Bagi saya tempoh 2 hari lagi, boleh tak, bang? I cari makan. You pun cari makan. Kalau I susah, you lagi susah. Bang Kiong, bukan saya tak mau bayar, tapi saya tak ada wang lah. Bagi saya 2 hari lagi. Wan, budak itu ada problem lah. Assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum. Itulah. Dari dulu lagi abang cakap. Yang gila jadi penyanyi tu bukan adik yang untung. Cik tak rompak yang untung. Adik kerja dengan abang. Lagi senang. Belajar sama Abang Kiong. Tapi adik tak nak. Tengok. Apa sudah jadi sekarang? Minta maaf, bang. Dalam 2 hari lagi, hutang abang mesti settle. Semua orang cakap 2 hari mesti bayar. Malik pun cakap macam tu. Rajendran pun cakap macam tu. Timah pun cakap macam tu. Wah, ini orang pun samalah. Betul, bang. Saya janji. Saya akan bayar, bang. Pun sama. 2 hari juga. Ada janji tau? Bukan apa janji? Jang! Sekejap lah. Terima kasih, bawang. Ini abang punya kan? Tak ada bawang ah? Esra, adik marah ke? Tak mungkin kan? Macam mana kau nak bayar hutang orang tu, Tomo? Entahlah. Aku pun tak tahu apa aku nak buat. Aku silap. Tak tahu pula yang orang tu menipu. Sedar-sedar aku dah terjerat. Sekarang ni, kau tak guna nak menyesal. Yang penting sekarang ni kau cari duit. Kau tu ada 2 hari je. Ha, aku memang tak boleh tolong kau tu, Mok. Itu aku tahu. Tapi nak menyanyi dekat siapa? Siapa yang ada duit? Eh, kan kita ada duit simpanan. Apa kata kalau kita bagi dia pinjam dulu? Tak payah, Cik. Aku tahu kau pun susah juga. Nak hantar duit balik kampung lagi. Belanja kau orang lagi. Hai Farah, may I bayar balik? Tak apalah Zai. Kadang tak sudi. Kita pergi minum dulu. May lah masuk. Asal awak ni. Lagi tadi tau, siapa pandang saya je. Ada apa-apa yang tak kena dekat muka saya ke? Tak. Zek suka tengok Farah? Suka tengok. Lain macam je. Memang. Zek heran. Kenapa Farah suka dengan Tomok? Zek ni kan orang kaya. Handsome. Tapi Farah mesti gila-gila dengan Tomok. Lagipun Zek tengok, Tomok bukan lain Farah. Ya. Memang awak handsome, kaya. Tapi nak buat macam mana memang saya tak suka kat awak. Pasal apa? Hah? Apa saya nak beritahu sebab dia? Takkan tak boleh bagi peluang. Peluang apa ni?
peluang macam Farah bagi pada Tomok. Wak, saya rasa kan lagi elok tak kalau kita jadi kawan baik je. Maksud Farah tak ada peluang tu, Zek? Memang tak ada, nak buat macam mana? Sebab Tomok. Yang Tomok pergi pinjam duit cinti haram tu buat apa? Jay, kau bukan tak tahu Jay. Ekonomi dia memang susah je. Bayar duit motor dia lah tu. Dia sendiri yang cik penyakit. Kau senang nak cakap, Zek. Kau tu anak orang kaya. Boleh kau cakap macam tu? Lan, ini bukan sebab kaya atau miskin. Ini imej tau. Imej kepulang kita. Oh, maksud kau? Tomok dah jatuh marah kau? Sudah, sudah, sudah. Sekarang kita jangan nak bertengkar lagi. Sekarang kita fikir macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Bapak aku yang kaya, bukan aku. Ha? Kenapa Zek tu? Kenapa tak betis? Tomok mana? Bang, tadi kan tuan rumah datang tak sewa rumah. Ayu cakap dengan dia nanti abang telefon. Abang tahu tak, cikgu dah minta ke Ayu lah duit yuran peperiksaan. Itulah. Dari dulu lagi abang cakap. Yang gila jadi penyanyi tu. Bukan ada yang untung. Cik tak rompak yang untung. Saya datang sini bukan nak dengar abang punya ceramah. Saya nak punya duit, bang. Oh, marah. Tahu pun marah. Abang bukannya tak nak tolong kau, Tomok. Abang pun sekarang ni susah juga. Barang-barang dalam rumah ni. Banyak yang abang belum bayar. Abang bukannya beli tunai. Abang beli hutang. Ni, rumah ni. Dah 2 bulan abang tak bayar. Kalau abang tak bayar, abang nak duduk mana? Nak duduk dalam kebayam? Tak apa. Kau bawa abang pergi jumpa orang tu. Biar abang cakap dengan dia. Apa abang nak cakap dengan diorang? Abang nak suruh diorang jangan paksa saya bayar hutang tu. Ha? Ya tak ya juga. Apa aku nak cakap dengan dia? Halo? Ya, abang. Abang Abun. Ya, abang. Abang, saya tahu, abang. Saya tahu. Nantilah, abang. Saya sekarang bukan tak ada duit. Saya ada duit. Tapi itu duit sekarang orang lain mau pinjam sama saya. Nanti itu orang bagi sama saya, saya bayarlah itu hutang. Abang. Ayuh, tak apa-apa. Ayuh. Saya tengok. Janganlah takut. Dia ni belum cukup umur lagi. Kalau nanti kena tangkap, masuk penjara tanpa lutan. Tahu? Apa maksud korang ni? Masa terfaham lah ni. Abang, apa hal sebenarnya? Nanti abang beritahu Ayu. Abang kau pinjam duit. Tak mau bayar. Busuknya orang. Abang pinjam duit daripada Syeti? Cukup. Aku datang bukan nak tengok kau berlakon. Kalau nak berlakon, panggil kita mah. Kita bukan extra. Kita datang nak duit. Saya memang tak ada duit nak bayar sekarang. Apa abang nak buat? Sukati. Apa abang nak buat? Sukati. Maksud adik, adik tak mau bayarlah. Saya memang tak mampu nak bayar sekarang. Dan memang saya tak ada duit. Adik.
Jangan paksa abang buat perkara yang abang tak suka. Ini hari abang tak dapat duit, abang marah. Tapi apa abang boleh buat? Adik kami Sal tahu. Ciao. Ciao. Abang punya duit macam Cetty, eh? Abang berjudi? Kenapa dengan abang ni? Abang tak fikir ke? Cetty haram macam tu sanggup bunuh orang. Abang tak ada otak ke nak fikir? Kalau jiran-jiran kita semua tahu, mana Ayu nak letak muka? Abang juga cakap macam mana susah pun kita, kita ada maruah. Abang ingatlah. Ya, Zat? Kenapa? Angkat gambar. Cik ada bawa surat medical report. Bukan apa, nanti kita kasih duit. Cik sapat sakit, mati pula. Duit kita hangus, kita rugi, ma. Kalau tak ada, tak apa. Saya ni pandai tengok muka orang. Cik ni muda lagi, takkan dapat penyakit kan? Lagipun cantik. Berapa nak? Kita orang datang sini bukan nak pinjam duit. Takkan cari boyfriend, tak mungkin kan? Nanti kalau saya ada duit, saya bayar balik dia awak, okey? Ingat, macam mana awak tak ada duit sekalipun, awak bagi tahulah saya. Janganlah nak pinjam cheti-cheti haram ni, tak elok. Lagipun, awak boleh fikirkan yang mana baik, yang mana buruk. Memang saya tahu. Tapi, kehidupan saya bukan macam awak. Kami tak ada mak ayah. Saya cuma ada awak seorang je. Memang berat mata memandang. Tapi baru ni, saya tak nak Ayu jadi macam saya. Biarlah saya tak makan sekalipun, yang penting Ayu kenyang. Biarlah saya tak berpakaian sekalipun, asalkan Ayu bertukar walaupun hanya setahun sekali. Saya berhenti sekolah sebab saya nak Ayu berjaya masuk ke universiti. Biarlah orang kata saya tak berpelajaran, tapi bukan adik saya. Jadi sekarang, saya nak cari duit untuk Ayu, untuk masa depan Ayu. Biarlah saya susah, saya seorang je yang tahu. Awak faham kan? Saya faham, Wak. Tapi, awak tak terus terang dengan saya. Kita kan dah macam kawan baik. Tapi saya tak suka susahkan kawan. Jadi, selama ni, awak anggap saya macam seorang kawan? Abang, Kak Farah. Saya balik dulu, eh? Ayu, Kak Farah balik dulu, ya? Macam mana nak glamour? Kalau tak glamour, macam mana nak cek duit? Kalau dah tak ada duit, macam mana abang buat nak kaya?
Bukan. Kita nak kaya. Saya rasa Tomok tu ada masalah tak? Masalah apa lagi, Ji? Hutang cantik kan dah bayar. Yelah. Cuba kau tengok eh. Tomok tu, apabila dia ada masalah, dia bukan nak beritahu kita orang sama ada dia ada masalah ke apa ke. Kadang-kadang kita sendiri pun tak faham apa masalah dia. Kenapa kau selalu sebelahkan dia? Pernah tak kau fikir persoalan orang lain? Bila ada masalah, selalu kau nak tolong dia. Macam hari ini, dia tak datang praktis. Kau nak kesiankan dia lagi. Jay, aku pun ada masalah. Tapi, pernah tak kau tanya masalah aku? Nampaknya dia ni dah bagi masalah, bang. Kalau korang tak settle masalah korang, aku lagi besar masalah tau. Tapi abang marah kat saya ke? Habis aku nak marah siapa lagi? Engkau aja yang ada sini. Apa lagi? Pergilah balik. Takkan nak petis sorang-sorang. Okey, abang. Balik dulu, kan? Abang. Tengah marah lagi nak ajak salam. Kenapa lambat, Farah? Farah dari rumah Tomok tadi. Rumah Tomok? Kau pergi rumah Tomok sorang-sorang? Alah, pergi sorang-sorang. Kau tak ada apa-apa, Farah? Kau tak ada apa-apa? Kenapa abang ni? Tak boleh ke? Bukannya tak boleh. Engkau tu perempuan, dia tu lelaki-lelaki. Bahaya tau. Lelaki sekarang ni bukannya boleh percaya sangat. Ish, abang ni. Bukan-bukan je tau. Abang pun lelaki juga. Memanglah abang lelaki. Tapi abang ni lain tau. Apa kau buat rumah dia? Tomok tu kan kawan Farah. Budak abang juga. Lagipun dia tengah ada masalah tu. Apa masalah dia tu sebenarnya? Cuba cakap dengan abang Farah. Farah tahu tak tadi dia tak datang praktis? Budak-budak semua tunggu dia datang. Tak datang-datang juga. Dia ni minat lagi ke tidak? Kalau tak minat cakap dengan abang, biar abang pecahkan je kumpulan ni. Betulkah abang nak pecahkan kumpulan ni? Tak sayang ke? Sayang tu memanglah sayang. Siapa tak sayang kan? Dah setahun tau. Dah setahun dah masa set up tau. Berjuta-juta ringgit duit abang habis. Semata-mata untuk ini aja. Abang je yang lebih-lebih. Diorang buat tak tahu aja. So, sudahnya abang yang jadi penyanyi nanti. Yelah, tadi abang yang cakap abang nak pecahkan kumpulan ni. Kau ni pun satu lah, Farah. Abang main-main je lah. Ha, ni. Abang tengah kira kan ni. Duit show diorang. Bayangkanlah. Bayangkan kalau diorang diambil oleh recording company buat album, berapa untungnya kita, Farah. Berapa untung. Bayangkan, Farah. Kita boleh gunakan duit-duit tu untuk bayar rumah ni. Tak payah hutang. Kita boleh bayar tunai. Kereta. Kita boleh beli dua. Kita tak payah pakai-pakai kereta-kereta yang ada sekarang ni. Kita pakai kereta besar-besar. Paling kurang pun kita beli bas. Dan kat... Macam mana, Mr. Fong? Okey. Lagu okey. Gambar pun okey. Kalau okey, bolehlah kita cerita pasal kontrak. Kita memang nak ambil Glow ini sign dengan kita. Tapi tolonglah bagi saya sekian hari untuk bincang dengan staff saya. You tahulah, market sekarang teruk betul. Kalau nak buat album, kena setari betul-betul. Fikir betul-betul. Betul-betul, Mr. Fong. Betul. Sekarang ni pun cetak rompak pun banyak kan. Kerajaan dah buat macam-macam tindakan pun masih lagi ada orang yang jual. Kan? Itulah susahnya. Nanti saya telefon pada Bob. Okeylah. Tapi tolong cepat sikit, Mr. Fong. Saya dah hantarkan demotip ni pada orang lain. Nanti orang lain ambil susah. Tak apalah. Kalau ada tempat lain offer, kita tak marah. Saya kalau boleh nak bekerjasama dengan Agama Record. Haa, ni satu untuk kau. Awal ini kau habis? Siap. Ya. Punya awak, boleh setiap-setiap. Kenapa semalam kau tak nak British? Aku dah fikir masak-masak lah. Aku tak nak jadi penyanyi lagi. Afsah pula. Malas aku nak fikir.
Lagipun aku rasa dah tak ada harapan lagi. Sebenarnya, aku dengan Lan ada buat pancangan juga, Mok. Macam kau buat juga. Macam inilah. Kita orang ingat, kita nak kerja full time kat sini. Bolehlah, adalah duit sikit. Boleh ke korang? Boleh ke tak boleh ke, Mok? Aku mesti cuba juga, Mok. Yalah, daripada kita berharap recording company tu sampai bila? Habis? Abang Bob macam mana? Abang Bob tu kau jangan ambil kisah, Mok. Dia tu bukannya peduli hal kita. Tapi, kita kan masih lagi ada kontrak. Abang tak setuju. Kau semua kena ingat, eh? Kau masih lagi ada kontrak dengan Abang Bob, tahu? Memang kita ada kontrak, Abang Bob. Tapi dengan kontrak tu, boleh ke kita share makan? Abang Bob, kita jangan buang masa. Kita dah setahun dah bersama. Sekarang ni apa yang kita nampak? Apa yang kita ada? Betul tu, Abang Bob. Apa kata kalau Abang Bob lepaskan kita orang? Sebab kita orang ni memang nak menyusahkan Abang Bob aja. Lagi pun, Abang Bob. Dah setahun kita praktis. Drama pun tak ada. Jangan kata recording apa ni. Nyanyi dekat penyudu orang kahwin pun 2 bulan sekali. Macam mana nak cuman kan Abang Bob? Oh, jadi kau semua salahkan Abang Bob lah? Ha? Kau salahkan Abang? Kau tahu tak tiap-tiap hari Abang Bob pergi cek budak drama tu? Tapi budak tu tak nak main, Abang Bob nak macam mana? Cubalah bagi kepercayaan sikit pada Abang. Bagi percayaan sikit. Satu hari nanti mesti ada recording company yang akan ambil korang punya. Bagi masa lah, bagi masa tu tak masa. Itulah, sekarang ni masa berapa lama Abang Bob? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Apa kau cakap Mujik? Tak faham bahasa Malaysia ke? Jangan aduh. Korang ni kan, memang korang ajar. Zack, cakap tu elok-elok sikit. Zack, aku tu ada mak ayah. Kita orang tak ada. Sebab tu tak ada siapa nak ajar kita orang. Hey, apa ni? Nak bincang tak boleh bincang elok-elok ke? Mak bapak semua masuk ni kenapa? Faham. Kau diam. Jangan nak menyibuk. Abang gurau je. Janganlah marah. Apa lagi? Pergi balik. Bincang perkara ni elok-elok. Balik! Wak, awak marah kat abang saya, eh? Saya tak pernah marah dekat sesiapa pun. Okey, okey. Saya faham. Pasal Ayu kan? Ayu kan adik kesayangan saya. Hanya dia seorang je dalam dunia ni. Dan cuma sayalah harapan dia untuk berjaya. Habis tu, macam mana dengan diri awak? Masa depan awak, sampai bila awak nak jadi macam ni? Sampai Ayu berjaya? Farah, bolehkah awak tentukan saya akan berjaya, akan jadi glamour kalau saya teruskan dalam bidang ni? Habis tu lepas ni awak nak jadi apa? Macam biasa lah. Nega burger, hantar surat khabar. Awak tahu tak? Sebenarnya kan, saya sayang sangat kat Ayu tu. Saya tahu. Masa saya ke Jakarta, Puan Marni datang jumpa saya juga. Anggaplah saya balas balik budi pada Puan Marni. Betul tak, Cik Farid? Kalau you dah cakap macam tu, tak pernah cakap apalah. Anyway, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Are you okay? Pening sikit. Oh, cuaca sekarang memang panas. Sila. Are you sure? Boleh? Boleh? Oh ya. Bila Puan Marni nak balik ke Pahang? Saya ingat besok. Ibu bapa Puan Marni sihat ke? Parents semuanya dah tak ada lagi. Yang tinggal cuma cousin aja. Itu pun sebelah Aisyah Benai. Sorry lah. Jadi bila kita boleh bincang pasal artis tu? Kalau busa pukul 3 boleh? Busa? No problem. Bila-bila masa saya pun boleh.
lusa memang saya refik. Cik Farid, Cik Farid baring ke Pahang sehari saja ke? Tak tahulah, Mr. Fong. Kalau Mar ni lama di Pahang, saya pun lamalah di Pahang. Sekarang musim durian dekat sana sampai tak laku mau jual. Kalau balik, tolong bawa sikit lah. Bukan sangat beli ya, Mr. Fong. Kita kena makan banyak-banyak. Ya. Adik tak ada apa-apa? Lain kali buat kereta, jangan laju sangat tau. Adik yang makan jalan abang tadi. Adik buat laju sangat. Oh, dah langgar orang banyak bunyi pula. Adik, janganlah macam ni. Adik pun tak ada apa-apa. Adik-adik pun tak ada apa-apa. Motor adik pun tak ada apa-apa. Dah lah, bang. Alah, sikit je ni. Sebab adik aku maafkan kau. Kalau tak, siap. Aku maaf ni. Jom. Macam mana pula tu? Semua okey je. Sayang betul abang ni dekat adik ni. Saya tengok awak macam tak ada mood je hari ni. Makan pun tak selera. Entahlah. Rasa macam tak sedap hati je. Berdebar-debar. Macam ada sesuatu yang bermain dalam fikiran saya. Tapi saya tak tahu apa. You nak saya panggilkan doktor? Tak apa, tak payah. Saya makan ubat, tidur. Sekejap lagi okeylah. Marni, keluarga kita pun sekarang ni tinggal tak jauh dari KL. Dan sekarang ni pun kita ada di KL. Apa kata kita kahwin aja kat sini? Sorry Farid, saya rasa tak sesuai untuk kita bincangkan hal ni. Saya faham. Memang tak sesuai. Tak apa, you have a good rest, rehat dulu dan I balik ke bilik tidur sekejap ke. Yeah, have a good rest, ya. Okay. Good night. Ada apa kau jumpa aku? Zack, selama ni aku rasa kita berdua ni macam ada sesuatu yang tak kena. Habis, apa yang kau nak buat? Kalau aku dah buat silap, aku minta maaf. Maaf? Kenapa pula? Sebab Farah. Tomo, selagi dia belum kahwin, dia bukan hak kau. Itu bukan maksud aku. Aku tahu, sejak dari dulu lagi kau memang sukakan dia.
Dan sememangnya kau layak bersama dengan dia, Zai. Sekarang aku bukan boxer, Zack, dan aku memang tak layak berlawan dengan kau. Itulah Kak Ramlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya ni? Rasa macam kenal tapi entahlah. Akak tak kenal saya ke? Zarina? Zarina! Selama ini menghilang, tiba-tiba muncul aja. Saya bekerja, Kak. Ini siapa? Oh, ya. Kenalkan ni rakan kongsi saya, Farid. Khabar, Kak? Baik. Silalah minum. Air bujang aja. Aina, kenapalah kau tak bawa budak-budak tu sekali? Si Tomok dengan Ayu. Rindu akak dengan budak-budak tu. Siapa pula tu? Takkanlah anak sendiri pun tak ingat. Bila masa pula saya ada anak ni, Kak? Memanglah saya pernah kahwin, tapi masa bercerai dulu, saya belum ada anak. Lah, Zarina, kau ni biar betul. Habis tu si Tomok dengan Ayu tu anak siapa kalau bukan anak kau? Mana saya ada anak, Kak? Saya tak pernah beranak pun. Saya tak kenal siapa Tomok dengan Ayu tu. Saya tak kenal. Lah, sah. Sah betul lah ni. Otak dia yang cedera tu dah short kat dia. Sampai anak sendiri pun tak ingat. Betul. Mi minta maaf, Kak. Saya rasa ni ada salah faham, ni ada yang tak betul ni. Apa pula yang tak betulnya ni? Hamba Zarina binti Dahlan kan? Ah, memang bekas adik ipar aku. Dia kahwin dengan adik aku, nama Zulkifli. Mereka dikurniakan dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki tu nama dia Sah Indrawan, yang perempuan Rahayu. Si Tomok tu dipanggil Tomok sebab kecil-kecil badan dia gemuk. Ikut keturunan, bekas suami dia ni, si Zul, dibaginya anak-anak diorang tu suruh kakak jaga. Katanya Zarina ni nak ke Indonesia. Itu pun katanya akak jagalah sekejap. Akak terimalah, akak jaga budak-budak tu. Bila Tomok dengan Ayu tu keluar dari rumah ni? Kira-kira 4-5 tahun yang sudah. Habis saja PMR. Diorang lari rumah ke, Kak? Mana ada lari. Satu hari tu Tomok balik, dibawa ni surat dengan duit sekali, katanya dari Zarina, suruh mereka duduk sama dia dekat KL. Akak tengok sah-sah memang. Esok harinya akak pergi ke bus station, naikkan budak-budak tu bus. Itulah kali terakhir aku tengok diorang. Sampai sekarang akak tak dengar khabar berita budak-budak tu. Aku ingatkan diorang tu sahlah tinggal dengan kau, Zarina. Penyakit kau ni teruk, Zarina.
sakit kepala lagi. Pelik ai. Macam mana you boleh lupa yang you ada anak? You pernah sakit tenat ke, demam panas ke? Tak ada. Sakit teruk tak pernah. Tapi kalau demam pening kepala, biasalah. Umur dah meningkat macam air dengan lagipun air memang ada darah tinggi. Oh. You pernah jatuh ke terantuk kepala pernah? Ex-husband I dulu memang selalu pukul I. Tapi tak adalah teruk sangat sampai cedera parah ke. Apa yang Kak Ramlah cakap tadi tu, semuanya betul, I ingat. Cuma pasal anak-anak tu, I langsung tak ingat. Tapi takkan ditipu pula. Kalau dah macam tu, I rasa memang you pernah kena hentakan kuat di kepala. Itu sebabnya sebahagian daripada apa yang you boleh ingat, apa yang tak boleh ingat, you boleh boleh hilang macam tu je. Lagipun I tengok you sampai sakit kepala. Sakit kepala tu memang pada sekolah dulu. Kak Ramlah pun tahu pasal tu. Tapi mana ada orang yang lupa langsung pasal anak? Tak logik kan? Tak juga. Okey, otak kita ni dia macam CD lah. Kalau ada sebahagian yang daripada CD tu scratch, so sebahagian tu yang kita komputer tak boleh baca. Macam tu juga otak kita, boleh ada benda yang mengganggu ataupun rosak dalam memori kepala kita, itu yang kita tak boleh ingat. I faham. Tapi kalau betul lah Tomok dengan Ayu tu anak-anak I, kat mana diorang sekarang? Dalam fail tu saya dah asingkan mereka yang layak. Puan Mani boleh pilih. Kalau perlu kita boleh panggil audition. Puan Mani pilih penyanyi solo atau berkumpulan? Saya tak kisah. Dua-dua pun boleh. Yang lelaki tu nama dia Sah Pengrawan. Tomok tu dipanggil Tomok kecil-kecil sebab badan dia gemuk. Cuba you tengok ni. Kenapa? You kenal? Dekat sini lah madu. Lepas tu tak jatuh tau. Tahu tak apa. Ni bawa motor. Bawa motor macam apa je. Boleh hemat ni. Dah jauh ke? Tak. Apa? Diri. Tunggu sekejap. Abang Ayu lah. Ada apa abang mau nak jumpa kita orang ni?
Haa, macam ni. Abang Bob ada berita baik untuk korang semua. Berita baik ke, berita buruk ke? Cepat beritahu Abang Bob. Sebab kita kerja ni. Apa yang kau nak takut? Bos kau tak ada, dah keluar. Pergi buat Abang Bob ATOS 50 manis satu. Abang Bob ni, saya nak minum air free dia. Kali ni tak boleh Abang Bob. Abang Bob, kalau ada hal nak cakap, cakaplah cepat. Macam ni, sebenarnya ada sebuah syarikat rakaman dari Indonesia yang nak ambil korang jadi penyanyi diorang. Lepas tu, hati kat Indonesia tu dah kurang ke sampai nak ambil hati kat Malaysia pula? Kan Abang Bob dah cakap tadi, syarikat ni dia joint venture dengan Gemar Record. Tolonglah, bagilah Abang Bob peluang sekali je lagi. Abang Bob janji, lepas ni kalau tak berjaya juga, Abang Bob sanggup batalkan kontrak korang. Kau tahu, macam mana? Setuju tak? Bolehlah, Tomo. Ini peluang tau. Bukan senang kita nak tengok bulan jatuh ke riba. Lagipun Abang Bob harap sangat korang semua dapat berkumpul balik. Bolehlah. Betul juga kata Abang Bob tu, Tomo. Apa kata kalau kita cuba sekali lagi? Dah setahun dah, boleh pula kita menunggu. Mendingan pula sekejap je. Tambahan pula sekarang ni, kita pun bukannya ada kerja nak buat. Ha, tahu tak apa. Tolonglah. Sekali je lagi Abang Bob minta. Bolehlah, ya? Bolehlah. Bolehlah, ya? Ada seorang lagi tak datang, kan? Ada, Cik Farid. Dia on the way. Kejap lagi sampailah. Saya ingatkan dia tak datang. Datang. Dia tak kumpul, dia mesti datang. Kejap, ya? Ha, Yuni dah sampai. Apa salah lambat? Orang dah lama tunggu ni. Main lah abang, mereka lama sangat. Eh, apa pula abang yang lambat? Saya perkenalkan dengan bangganya, inilah penyanyi kumpulan itu, Syah Indrawan bin Zulkifli, atau lebih dikenali sebagai Tomo. Eh, salam, bulukan tangan itu. Khabar baik. Yang ini penyanyi juga ke? Bukan. Ini adik saya, Ayu. Dia sibuk sangat nak ikut. Apa khabar, Ayu? Baik, Puan. Tak mengaku Puan ke ni? Tak. Puan Mazli ni berasal dari Indonesia ke? Bukan. Saya orang sini. Tapi dah jadi warga negara sana. Puan Mazli ni orang Pahang. Pahang? Mak kita orang pun orang Pahang. Pahang kat mana? Orang menyampau. Ya, apa? Sejuk mata kau tahu. Orang tua kamu, apa khabar? Sihat? Tak, mereka dah meninggal. Maaflah sebab saya bertanya. Tak apa, order. Waiter. Bagi saya dua ketam. Udang dan udang. Udang. Kenapa you tak cakap dengan diorang yang you mak diorang? Tak sanggup. Tak sanggup? You tak sanggup buat solat you? Habis tu sekarang ni you dah ingat semua. Tapi memang diorang berdua tu anak-anak ai. Ai ingat lagi perangai diorang, bergurau, cucuk mata. Tapi ai sedih. Diorang berdua
menderita sebab ai. Ai salah. Ai langsung tak ingat dia orang. You tak boleh salahkan diri you, Marni. You nak buat macam mana you hilang ingatan? Bukan you sengaja nak lupakan dia orang. Sebenarnya ai selalu mimpi benda yang sama. Tapi kabur je. Macam ni lah, Marni. You tak boleh nak terburu-buru nak ingat segala-galanya. You tak boleh. Yang penting sekarang I rasa you relax, right? You tidur ke. Yang penting you dah jumpa dia orang. Tak guna nak terburu-buru, tak guna. Thanks Farid. Ai hargai apa yang you buat untuk ai. Kasih sayang you pada ai. So, good night. Oh ya. Yeah. Okay. Good night. Sejak bila aku tak boleh pukul kau? Abang tak kesiankan saya. Selama ni saya susah payah untuk keluarga kita. Saya cari rezeki untuk anak-anak. Abang tak pernah fikir pasal saya, pasal anak-anak. Kenapa, bang? Abang tak kesiankan budak-budak. Diam! Boleh diam, ya? Takkan kau ambil upah tak ada ni? Ni baju ni semua kau ambil upah ni apa ni? Mana duit? Aku nak duit! Tak ada, bang. Salah! Ayu nak balik eh? Biar saya hantarkan? Tak apa lah Puan. Terima kasih je. Sebenarnya saya datang ni nak ajak Ayu temankan saya pergi shopping. Saya bosan duduk dekat dalam hotel tu. Tak tahu apa nak buat. Shopping? Best juga. Tapi nanti Abang marah. Abang nak datang jemput ke? Tak. Dia ada kerja sikit. Ayu balik sendiri. Kalau macam tu, apa salahnya kalau pergi shopping dulu? Takkan awak nak pakai baju macam ni? Mestilah balik rumah saya baju dulu. Tak apalah awak, nanti saya belikan baju baru. Ya? Ya. Tak apalah Puan, tak baik macam tu. Tak apa Ayu, Ayu anggap dia sebagai upah. Sebab Ayu temankan saya. Thank you.
Jom. Nampak you tak? Tak lah. Dia tak balik lagi lah, Alan. Ada lah tu. Dia pergi mana? Dia study kat rumah member tak? Tapi selalunya dia balik rumah dulu. Ah, okey, tak apalah. Terima kasih, Alan. Dah. Ambil handset ni. Telefon abang. Bagi tahu dengan abang yang Ayu ada dengan saya. Macam mana nak telefon abang? Abang bukannya ada handphone. Telefon rumah. Nak telefon rumah macam mana? Rumah kita orang pun lain nak kena potong. Habis tu Ayu boleh hubungi siapa? Kak Farah ada. Tapi Kak Farah kecil macam nak telefon abang. Kak Farah? Siapa tu? Girlfriend abang ke? Macam ni lah. Kita beli lagi satu handset, bagi ke abang. Lain kali senanglah kita nak telefon dia. Masuk sini. Ayu. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Ayu tanya sikit boleh tak? Tanya banyak pun boleh. Ayu nak tanya apa? Kenapa Puan baik sangat dengan Ayu? Sedangkan kita bukan ada kena-mena pun. Sebenarnya ada rahsia yang saya nak beritahu Ayu. Rahsia? Rahsia apa, Puan? Sebenarnya saya ni Mama Ayu. Tak mungkinlah, Puan. Agaknya Puan ni bergurau lagi tak? Tak. Saya tak bergurau, Ayu. Ini Mama. Saya Mama Ayu. Macam mana pula Puan Mama Ayu? Sedangkan nama Puan Marni. Nama Mama Ayu Zarina binti Dahlan, kan? Mana Puan tahu? Sebab Zarina dan Marni adalah orang yang sama. Ini Mama. Saya adalah Mama Ayu. Ayu. Puan, saya balik dulu, ya. Risau kau tahu tak? Keliling flat abang cari kau. Entah-entah kau kena colik ke, kenapa ke. Kau ke mana, Ayu? Ayu pergi shopping dengan Puan Marni. Jadi barang-barang ni Puan Marni yang belikan? Abang tahu tak? Puan Marni belikan Ayu baju, macam-macam lagi mesin Ayu tujuh abang. Ayu ada sesuatu untuk abang. Ni untuk abang. Kenapa Puan Mani baik sangat dengan kau ni, Ayu? Alah, dia boring kat hotel tu. Sebab itulah dia ajak Ayu pergi shopping. Kenapa tak beritahu abang dulu?
Macam mana Ayu nak beritahu Abang? Abang kan ada handphone. Sebab itulah Puan Mandi belikan handphone untuk Abang. Senang Ayu nak call. Abang tak boleh terima semua pemberian ni Ayu. Dan baju-baju ni. Buka. Besok Abang pulangkan dekat Puan Mandi. Kenapa pula ni Abang? Puan Mandi belikan ni sebagai upah Ayu temankan dia. Tu je. Tak ada upah-upahnya Ayu. Kau ni senang je terima pemberian orang. Ingat, kalau orang memberi itu, dia mesti nakkan sesuatu. Jangan pulangkan Abang. Ayu yang beli baju ni semua. Tengok, cantik tak? Simpan, Abang cakap. Besok Abang pulangkan dekat Puan Mandi. Faham? Nak pulang-pulangkanlah. Lah, Ayu ni memang selalu pakai baju buruk. Baju yang murah. Tak kisahlah. Puan Mandi, macam mana dengan seafood tadi? Sedap makan? Memang sedap. Saya dah lama tak makan masakan sini. Sila dulu. Terima kasih. Kalau suka, kita boleh pakai selalu. Boleh. Tapi kali ini, biar saya yang belanja. Oh ya, Puan Mani. Macam mana dengan perbincangan kita tadi? Saya setuju. Are you sure? Ya. Kalau boleh, kita cari tempat yang open. Emporium ataupun shopping complex. Selalunya kita buat album dulu baru buat promosi. Saya fikir risikonya agak tinggi sikit. Risiko memang tinggi. Tapi kalau kita promote dulu, tak salah kan? Boleh itu memang boleh. Bagaimana dengan kosnya? Siapa nak tanggung? Kalau tak dapat cari sponsor, tak apa. Saya akan tanggung. Nampaknya Puan Mani betul-betul yakin. Saya memang yakin. Saya akan jadikan mereka ni kumpulan yang paling popular di Malaysia. Abang pun dah cakap dengan korang berdulu lagi. Korang tak percaya. Abang Bob kalau buat kerja memang tak main-main. Mr. Fong dan Puan Mani pada mulanya memang tak setuju dengan idea Abang Bob ni. Diorang kata itulah, diorang kata inilah. Abang Bob tetap dengan putusan Abang Bob juga. Abang Bob kata kalau nak buat album baru nak promote, baik tak payah. Sebab dah terlalu ramai orang buat macam tu. Macam mana mereka bisa macam Bob? Nama pun idea, Zack. Diorang sahaja je nak tell Abang Bob ni. Apa dia ingat Abang Bob ni kosong ke? Diorang nak tell sama ada Abang Bob ni yakin yang korang atau tidak. Jadi Abang Bob tetap dengan keputusan Abang Bob tu juga. Betul tak? Sayalah Abang Bob. Tapi berapa diorang bayar function tu? Kau ni pun satu lah je. Kerja belum lagi sibuk tanya pasal bayaran. Tak ada wawasan langsung lah kau ni. Jadi kita main free lah ni Abang Bob? Bukanlah free. Pertunjukan ni pun untuk kebahagiaan korang juga sebelum album keluar. Nanti bila album dah keluar, senanglah orang nak beli. Pasal bayar tak bayar tu semuanya masuk dalam kontrak korang nanti. Tak faham? Oh macam tu. Tapi biasanya kalau kita main kat rumah orang kahwin, habis dia sure terus dapat duit. Habis tu bila nak share kontrak Abang Bob? Sabarlah. Peguam Mr. Fong tu tengah buatkan kontrak korang lah ni. Pasal korang punya kontrak ni, bukannya senang. Sebab dia berkaitan dengan dua negara. Malaysia dan India. Indonesia. Tu tengah selaras sekarang ni. Mok? Apa sayang kau ni? Muka dah macam biskut. Sang? Saya rasa ada sesuatu yang tak kena dengan Puan Mani lah, Abang Bob. Apa dia yang tak kena? Tak adalah. Maksud saya, apa yang Puan Mani buat tu macam ada maksud tertentu. Terlalu mudah. Memanglah ada maksud. Kalau tak ada maksud, buat apa diorang susah-susah nak cari hati kat Malaysia ni? Saya cuma luahkan apa yang saya rasa dan apa yang saya fikir. Saya yakin, Abang Bob, ada sesuatu yang tak kena dengan Puan Mani. Ayu, Tomo, masuk. Lain macam je saya tengok. Apa hal yang ni, Tomo? Puan, saya datang ni nak pulangkan barang-barang yang Puan belikan pada Ayu. Kenapa? Kan saya dah belikan untuk Ayu. Tak apalah, lagi pun bukan apa sangat. Maaf, Puan. Kami tak boleh menerima sedekah orang. Dan kami tak layak menerima sedekah. Terima kasih sajalah. Cuba jom. Salahkah seorang ibu belikan sesuatu untuk anaknya? Ibu? Apa maksud Puan? Maksud saya, salahkah seorang ibu belikan sesuatu untuk anaknya sendiri? Itu bukan sedekah namanya. Kalau ini datang daripada ibu kami, kami boleh terima. Tapi Puan bukan ibu kami.
saya memang ibu kandung kamu, Tomok. Ibu saya dah lama tak ada. Nama dia Zarina. Zarina binti Dahlan dengan Marni Susmita Dewi adalah orang yang sama. Korang dua anak mama. Memang saya dah menyangka ada sesuatu yang tak kena pada puan bila puan belikan barang-barang ni semua untuk saya dan Ayu. Dan yang paling saya tak boleh terima, puan mengatakan yang puan ni adalah mama saya, mama kami. Abang, puan Marni ni memang mak kita. Engkau apa tahu, Ayu? Baru orang belikan barang sikit, kau dah mengaku itu mak kau. Apa kali abang dah pesan? Jangan dengar cakap orang. Dan jangan sekali tanya pasal mama dan papa. Ini kena mati, Ayu. Mama belum mati, Tomok. Cuma baru ni mama ingat korang berdua. Dengar tu, Ayu. Baru sekarang dia ingat kat kita. Ibu apa namanya tu? Wang dan kekayaan buat dia lupa yang dia ada anak yang sedang merimpan. Puan Marni tak macam tu. Abang silap. Silap? Ibu kita masih hidup, tapi kita jadi anak yatim piatu. Itu kau kata silap. Yang silap dia. Dia yang melahirkan kita. Baru sekarang dia ingat yang dia ada anak. Selama ni awak ke mana? Seronok dengan Farid? Dengan jantan lain? Jangan kurang ajar, Tomok. Memang saya kurang ajar. Sebab saya tak ada mak ayah untuk ajar saya. Kami anak merimpat. Anak terbuang. Mama pukul bukan sebab mama benci. Sebab kau silap. Kau silap anggap mama sebagai pelacur. Mama bukan macam tu. Nanti korang boleh pergi, tapi dengan izin mama. Mama nak korang dengar dulu penjelasan daripada mama. Lepas tu terpulang pada korang berdua. Sama ada nak terima mama sebagai ibu kandung korang ataupun tidak. Tapi kita kena selesaikan masalah hari ini juga. Mama dapat tahu yang mama ada anak pun daripada mak ngah. Tapi mama langsung tak dapat nak ingat tentang korang berdua. Semua ni sebab mama hilang ingatan. Papa kamu selalu pukul mama. Bila mama pergi ke rumah rekod, mama tengok gambar. Tapi mama tak kenal siapa. Mama perasan nama tu sama macam yang mak nak sebutkan. Jadi mama cuba siasat. Mama tak tahu sama ada orang yang sama memang ada perkara yang mama masih ingat. Seperti kahwin dengan papa kamu. Tapi mama langsung tak ingat mama pernah melahirkan dua orang anak. Mama menyesal dengan apa yang terjadi pada keluarga kita. Tapi mama bersyukur pada Tuhan kerana kita dapat jumpa semula. Saya tak bersyukur dapat jumpa awak balik. Ayu, balik. Sejak saya kenal awak, kan, awak tak pernah tahu cerita masalah keluarga awak. Tapi kadang-kadang tu saya teringin sangat nak tahu tau. Sekarang ni awak dah ada keluarga awak balik. Awak binalah hidup baru. Masalahnya saya tak dapat terima dia. Habis tu Ayu dah tahu tak? Habis tu dia macam mana? Dah tentulah dia suka. Lagipun daripada dulu lagi dia rindukan mama. Saya rasa awak cuma terkejut je. Saya tahu awak pun mesti sayang mak awak, mesti rindukan dia, kan? Cuma perasaan marah awak tu, sakit hati tu kuat. Sebab tu awak tak boleh nak terima dia. Saya rasa buntulah. Tak tahu apa nak buat.
Awak cemburu kot. Cemburu? Maksud awak? Yelah. Awak takut Ayu tu ketepikan mak awak. Lepas tu sayang sangat dengan mak awak. Sampai awak rasa Ayu tu macam hak awak seorang. Betul tak? Aku nak tarik diri daripada kumpulan ni. Hah? Kau nak tarik diri? Sebab aku. Cuba ulang sekali lagi tu, Mok. Tak dengar pun. Aku cakap, aku nak tarik diri. Kau nak tarik diri daripada kumpulan kita ni? Mok, apa salah kita orang ni? Sampaikan kau nak tarik diri pula. Sebenarnya kau orang tak salah. Cuma, aku tak suka dengan pemandi tu. Kan dia tu bakal tokek kita. Kalau kau tak suka dia sekalipun, itu masalah kau. Tapi janganlah sampai nak tarik diri. Susahlah kita orang semua yang nak cari makan. Apa yang kau benci sangat dengan Puan Mani itu? Aku tengok dia okey je. Sebab dia mak aku. Eh, dulu kan kau cakap kau nak yatim? Kau ni selalu menyusahkan Abang Bob lah. Dahlah kita ni tak ada drama. Kau pula nak tarik diri. Habis siapa yang nak ketuk drum tu? Siapa yang nak menyanyi? Abang dengan Farah? Awak, awak kenapa ni? Cuba cerita apa masalah awak. Tiba-tiba je nak tarik diri dari kumpulan. Awak tak boleh tahu buat macam tu. Awak kena fikir masalah kawan-kawan awak yang lain juga. Masalah saya pun tak habis. Ini kan pula saya nak fikir masalah orang lain. Sebab tu saya nak tarik diri pada kumpulan ni. Supaya saya tak menyusahkan orang lain. Saya tahu awak memang tengah ada masalah dengan mama awak. Tapi tolonglah dengarlah cakap saya. Jangan lipatkan kawan-kawan yang lain. Sebab kesian tau tengok dia orang tu. Betul-betul dah beria-ia nak jadi recording artist ni. Saya rasa itu adalah jalan terbaik, Farah. Lagipun saya dan Zai tak sebulu. Kita orang siap bertengkar aje. Lambat laun benda ni akan buat pecahan juga. Wak, dengar sini apa saya nak cakap eh. Zack tu sebenarnya dia tu memang baik. Cuma awak je yang tak tahu. Okey, sebenarnya bukan saya yang bayar duit SPM Ayu tu. Lepas tu bukan saya yang tolong awak bayar duit cuti haram tu. Ni cek RM3,000. Termasuk bunga. Ingat, kalau korang ganggu temuk lagi, saya report polis. Kau temuk Farah sanggup buat apa saja. Memang aku sukakan dia, tapi di hatinya cuma ada engkau. Walaupun engkau tak bantu dia, tapi aku yakin dia masih tunggu engkau. Kan aku dah cakap aku tak dapat nak terima dia. Kau ingat Farah ni apa? Dia pun manusia, temuk. Ada hati dan perasaan. Sebenarnya temuk, aku tak percikan kau. Tapi aku mengaku aku cemburu dengan kau. Cemburu? Kenapa, Zai? Sebab semua orang sayangkan kau. Kau sendiri boleh lihat. Tiada siapa mengambil berat pada aku. Memang mak bapak aku kaya. Tapi kekayaan tidak pernah memberi kebahagiaan pada aku. Mak bapak aku selalu keluar negara. Selain korang, siapa lagi kawan aku? Zai. Hari ini aku jadi kawan kau. Abang. Tomok, Mama ada hal nak bincang dengan Tomok. Nak bincang apa? Saya sibuk. Saya banyak kerja nak buat.
Mama nak Tomok dengan Ayu ikut Mama balik ke Indonesia. Maaf. Saya tak ikut dengan orang yang saya tak kenal. Kenapa tak nak beri peluang untuk kita bina semula keluarga kita? Kenapa tak bagi peluang saya dan Ayu untuk hidup seperti dulu? Dah 15 tahun. Tiba-tiba awak datang nak ubah cara hidup kami. Pernah tak awak terfikir perasaan kami? Mama bukannya sengaja, Tomo. Tapi keadaan mak semama. Boleh tak bagi kami peluang untuk hidup dengan cara kami sendiri? Tapi Ayu dah setuju ikut Mama. Kalau saya tak pergi, mungkin Ayu pun tak pergi. Maaflah. Ayu memang tak berpisah dengan Abang. Korang dua masih marahkan Mama? Saya sibuk. Ada banyak kerja nak buat. Hai, Wak. Nampaknya saya terpaksa jadi pakar motivasi lagilah hari ini. Kalau tak, takkan saya minta pendapat dari awak? Pendapat saya? Saya rasa awak patut lepaskan Ayu. Sebab kesian dia tau. Dia budak lagi. Orang macam tu, dia perlukan kasih sayang seorang ibu. Lagi awak kena ingat, bukan senang nak jaga orang perempuan. Masa kecil lain, dah besar lain pula. Lepas tu, awak perlu jaga hati mak awak tu. Itu saya tak kisah sangat. Tapi Ayu berkeras tak nak ikut kalau saya tak pergi. Dan memang saya takkan pergi. Kenapalah susah sangat awak nak maafkan mama awak? Awak ingat senang saya nak terima seseorang selepas 15 tahun berpisah? Susah sangat ke awak nak menerima seseorang yang betul-betul menyayangi awak? Farah, dalam hidup saya cuma ada seorang yang saya sayang. Ayu. Encik Farid, Puan Marni, macam mana? Bagus juga idea tu, Encik Farid. Idea bagus untuk mereka menyanyikan lagu-lagu yang bakal dirakamkan. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu penerimaan penonton. Encik Bob, ada apa-apa nak tambah? Saya cuma nak tahu tempat latihan mereka dekat mana. Itu tak jadi masalah. Boleh diuruskan. Saya boleh bagi diorang praktis dekat studio. Okey. Ini dia. Untuk belanja. Sebenarnya ini yang penting. Terima kasih. Kenapa? Sebenarnya Ayu, Abang Ayu yang suruh Kak Farah datang untuk jumpa dengan Ayu ni. Pasal apa? Pasal Mama Ayu. Okey, Kak Farah nak tanya Ayu. Kalau Mama ajak Ayu pergi ke Indonesia, Ayu rasa Ayu nak pergi tak? Abang ikut tak? Kalau Abang tak ikut, Ayu tak nak ikut. Kalau Abang paksa juga Ayu pergi? Abang takkan paksa Ayu. Ayu tahu sebab Abang sayang kat Ayu. Ayu, Mama tu Mama kandung Ayu tau. Okey, macam ni. Kalau Ayu diberi peluang, bagi tu Kak Farah, apa Ayu nak buat? Kecuali kalau Abang tak nak Kak Ayu. Kak Farah tahu tak, Ayu sayang Kak Abang tu sama macam mana Kak Farah sayang Kak Abang. Ayu nak balik. Saya boleh bagi Ayu kepada Puan. Tapi Puan masih berjanji. Puan akan menjaga Ayu seperti mana sepatutnya. Boleh kan?
itu kamu tak perlu risau. Mama kan ibu kamu. Dah tentu Mama jaga Ayu. Kalau boleh Mama nak tebus balik masa kita yang dah hilang. Ikut Mama ya? Tidak. Saya tak boleh. Dan saya takkan ikut. Kenapa kamu masih marahkan Mama? Saya tak marahkan Puan. Tapi buat masa sekarang, saya tak dapat terima kehadiran seorang ibu dalam hidup saya. Ayu macam mana? Mau dia ikut Mama? Kamu. Saya tak dapat terima ni, Puan. Ini ikhlas daripada Mama. Selama 15 tahun ni Mama tak pernah menyara hidup anak-anak Mama. Mama harap sangat kamu terima pemberian Mama. Puan ingat dengan duit ni, saya boleh maafkan kesilapan Puan. Kasih sayang yang saya sepatutnya dapat tak boleh dihina dengan wang ringgit, Puan. Bukan maksud Mama macam tu. Tapi sekurang-kurangnya, bila Mama dah tak ada nanti, kamu boleh menyara hidup sendiri. Saya lebih senang dengan kehidupan saya sekarang. Kenapa Ayu tak nak pergi? Sebab Abang tak nak pergi. Abang takkan pergi ikut korang. Lagi pun Abang dah penat tu. Cukuplah Abang sengsara selama ni jaga kau. Bagilah Abang ruang untuk nafas dan hidup macam nafas Abang yang lain. Ayu takkan pergi kalau Abang tak ada. Ayu tak nak pisah Abang. Kau ni tak tiba bahasa ke? Orang cakap lelong pun nak merengek ia pasal. Abang dah penat juga jaga kau sejak umur kau berapa tahun lagi. Kawan-kawan Abang semua boleh enjoy sana sini, boleh bercinta. Tapi sebab Abang nak jaga kau, Abang tak boleh buat semua benda tu. Ini sekarang dah ada Mama boleh jaga kau. Kau nak menyusahkan Abang lagi. Kan Ayu selalu rindukan Mama. Gunakanlah otak sikit. Dah. Abang tak tengok muka kau lagi. Sampai hati Abang cakap kat Ayu macam ni. Kan Abang tak pernah marah Ayu. Apa tunggu lagi? Nak musahkan orang tak habis-habis. Inilah dia. Manja sangat. Nak ikut kemauan dia je. Kemauan Abang ni Ayu ada fikir tak? Terima kasih dengan semua yang apa Abang bagi makan dekat Ayu selama ini. Halalkan, ya? Ada apa, Ayu? Bagi tahu Mama. Kenapa Puan paksa saya berpisah dengan Abang saya? Mama tak pernah paksa Ayu. Jadi kenapa Abang halau saya keluar? Paksa saya ikut Puan pergi Indonesia. Puan tahu tak yang Puan ni jahat? Ayu dah salah faham. Mama tak bermaksud macam tu, Ayu. Abang tak pernah marah Ayu. Apatah lagi halau Ayu keluar. Kenapa baru sekarang Puan muncul dalam hidup kami?
Kenapa mesti Puan pisahkan kami adik-beradik? Kenapa Puan tak teruskan kehidupan Puan? Mama bukan sengaja, Ayu. Takkan selama ni Ayu tak pernah rasa rindu pada Mama? Kalau Ayu keberatan untuk ikut Mama, Mama tak kisah. Mama faham. Saya tak sangka kenapa sampai hari ini barang sudah tukar tombol. Apa benda lah awak ni asyik nak merepek je. Buat cakap ni. Sejak kebelakangan ni, saya tengok Farah selalu ambil beratkan tombol. Tapi tombol tak lain Farah pun. Kenapa Farah buang masa Farah? Zai. Zai faham Farah. Bukan macam tu maksud saya. Tapi saya kesian tu Farah. Besok datang tak? Macam dia nak datang je ucap selamat tinggal. Tak apa. Lain kali kita boleh datang balik dan jumpa dengan abang. Lama-lama nanti dia sejuklah. Jom. Kita pun dah lambat dah ni. Mari. Tak nak tinggalkan abang.
Maafkan ayah, Mama. Nanti apa buat belanja eh? Jom kita masuk dulu. Jom, 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 jom. Haa, mari sini. Semua. Okey. Mulai hari ini, nama kumpulan korang, Abang Bob bagi nama New Boys. New Boys. Haa, sebut betul. New Boys. New Boys. Satu lagi. Dulu korang selalu marah Abang Bob. Mana drama? Mana drama? Nah, Abang Bob bagi drama. Alung. Ni Alung yang cinti tu? Bukan tu. Tu cinti. Ini lain, drama. Halo, salam, salam. Mama. Saya akan jadikan mereka ni kumpulan yang paling popular di Malaysia. Sebenarnya, ada sebuah syarikat rakaman dari Indonesia yang nak ambil korang jadi penyanyi diorang. Kemana hendak
penyanyi kumpulan tu, Syah Indrawan bin Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Pomo. Abang bukannya tak nak tolong kau, Tomo. Abang pun sekarang ni susah juga. Abang kau punya duit tak mau bayar. Saya memang tak mampu nak bayar sekarang. Jangan paksa abang buat perkara yang abang tak suka. Apa kata kita kahwin aja kat sini? Zek heran, kenapa Farah suka dengan Tomo? Kak Farah tahu tak, Ayu sayang kat abang tu sama macam mana Kak Farah sayang kat abang. Saya tak nak Ayu jadi macam saya. Biarlah saya tak makan sekalipun, yang penting Ayu kenyang. Biarlah saya tak berpakaian sekalipun, asalkan Ayu bertukar walaupun hanya setahun sekali. Tomo, memang saya kurang ajar. Sebab saya tak ada mak ayah untuk ajar saya. Saya akan jadikan mereka ni kumpulan yang paling popular di Malaysia. Sebenarnya, ada sebuah syarikat rakaman dari Indonesia yang nak ambil korang jadi penyanyi diorang. Aku tak nak jadi penyanyi lagi. Kenapa Farah sekarang Tomok? Jangan kurang ajar, Tomok. Memang saya kurang ajar. Sebab saya tak ada mak ayah untuk ajar saya.